ada wisata peti apel. Nah, kalau di Blitar ada wisata peti jeruk, friend. Dan hari ini Vita Cerita mau ngajak kamu buat ikutan peti jeruk. Pasti seru kan ya? Tapi sebelumnya Vita ingetin deh buat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu bisa update tempat-tempat menarik lainnya. Wisata peti jeruk ini berada di Desa Kaweron, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Menuju tempat ini, kamu bakalan dimanja dengan pemandangan alami khas pedesaan. Kanan dan kiri jalan adalah area pertanian dan pembibitan berbagai tanaman dan buah-buahan. Nah, kita sudah sampai nih, friend. Jadi, area wisata petik jeruk ini dibagi menjadi dua. Sisi kanan pintu masuk adalah area pembibitan dan panen jeruk. Sementara, sisi sebelah selatan terdapat beberapa kolam dengan berbagai jenis ikan, termasuk ikan koi. Hai friend, saat ini saya tengah berada di wisata peti jeruk di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nah, di sini ini masuknya gratis ya, tiket masuknya gratis dan kita pulang harus membawa minimal 5 kg dan ini harganya di bawah harga pasar. Yuk, gimana keseruan kita lagi peti jeruk, panen jeruk? Tetap intip keseruannya di Vita Cerita. Masuk di area ini gratis ya, friend. Baru nanti setelah jeruknya sudah dipetik, akan ditimbang dan itu yang bakal kita bayar. Masih berada di antara jeruk-jeruk yang harus dipetik, yang harus dipanen. Dan saya masih bingung ini, bagaimana cara memilih buah jeruk yang siap untuk dipanen dan rasanya tidak terlalu masam gitu ya. Ternyata panen jeruk itu susah-susah gampang ya, friend. Vita belum ahli nih memilih mana jeruk yang sudah siap dikonsumsi dan rasanya manis. Nah, yang dipetik ini adalah jenis jeruk keprok trigas dan juga jeruk pontianak. Buah yang kita tahu kaya akan vitamin C ini ternyata baik buat kesehatan kulit, mencegah anemia, mengurangi dehidrasi, dan masih banyak manfaat lainnya. Selain kita berwisata petik jeruk, di sini juga ada beberapa kolam ikan loh. Kita coba beri makan ikan yuk. Emang ya, friend, kadang kita perlu loh melepas beban pekerjaan dan kita menyatu dengan alam untuk refreshing. Nah, ada request nggak? Besok kita refreshing kemana? Tulis di kolom komentar ya.